Abang. Eh. Bangun, Nak. Sahur, sahur. Enggak mau sahur. Anda bangun, guys. Atta. Abang Atta, lu jaras. Eh, bangun, Nak, bangun. Sahur yuk, sahur yuk. Eh, Adik. Ini enggak sahur, guys. Dia masih tidur. Waduh, aduh. Sahur. Bang, sebelah sini, Bang. Lagi nonton nih, guys. Kita sambil nonton. Ada nampak, guys. Okay. Ini sahur kita di sini udah ada nasinya, juga udah ada lauknya. Ini daging, sambal, lado, sama terong. Ini ada kopi si ayah, ada teh anak-anak, ada susu. Ini kita males lagi nyayur ya, yang penting ada kuahnya, itu Indomie yang kita kasih kuah. Mamanya super super males. Nih ada si Timur. Dan ini dia kerupuk. Lagi semangat-semangatnya, guys. Hari pertama kita puasa di asrama. Ini dia asrama polisi. Tuh. Guys, kita keluar ya. Kita lihat tetangga-tetangga. Nih, kalau kereta juga memang enggak pernah dimasukin. Di luar aja, insyaallah aman. Mudah-mudahan itu tetangga kita di sebelah, guys. Asrama-asramanya. Ini nuansa di luar. Ini asramanya, guys. Punya kami. Gelap ya. Kita masuk aja. Oke. Pertama kali kita puasa di asrama. Jadi lihat ini suami yang udah siap-siap mau sahur, guys. Nih anaknya dipatrolin sama ayahnya, sahur-sahur melulu, nggak bangun-bangun, guys. Abang, Roni lebih suka tidur di luar. Jadi daripada tidur di dalam, katanya enak tidur di luar biar gampang sahurnya, bisa tidur lagi habis makan, guys. Sama nggak sama yang di rumah? Pasti sama kan, kebiasaan kita nih selalu begitu. Oke. Sekarang kita langsung sahur ya. Kita bangunin anak-anak dulu ya. Oke, guys. Ayo. Adik Atta, Aska mana, Aska? Ayo, ayo. Atta, ajalas. Ayo, sahur, sahur, sahur. Aska. Ayo, puasa, puasa. Puasa, yuk, yuk. Ayo, ini cuma sikit bangun. Aska. Ayo, makan, makan, yuk. Oh, makan, yuk, yuk. Ada mie, ada. Minum, adik, bang, ambil di kulkas. Ada mie, ada mie, yuk. Yuk. Ah. Ayo, bismillah.
Bismillah. Ini tehnya dulu dimakan. Dia diminum. Salah guys. Bapak. Ini minum teh dulu ya. Ya. Kota. Sepuluh akak. Orang mau puasa kok enggak? Gimana? Gimana? Coba. Jangan all enggak. Enggak ini ya. Masih uang aja. Enggak usah kasih duitnya. Okay guys, kita makan nih. Menu sahur hari ini tuh ada terong balado sama daging balado ada kerupuknya. Kuahnya tuh pakai kuah Indomie guys. Ini di sini kita lagi lengkap, porsi lengkap sahur hari ini pertama. Nanti paling sahur ketiga gitu ya, ayah kerja. Jadi pertengahan bulan agak berkurang. Enggak sih, berapa hari kemudian sih ayah kerja udah. Kita beberapa hari aja, nanti sahur nggak ada, buka nggak ada, kita cuman sama anak-anak. Ini lagi belum kerja guys, masih di rumah. Yang di rumah menu sahurnya apa guys? Pasti kalau kita sahur kadang lagi kok lagi awal-awal ya, kalau awal-awal itu biasanya lagi rajin-rajin awal-awal masak, udah pertengahan-pertengahan udah agak males dan selanjutnya males. Nanti kita coba ya keliling waktu sahur ya, kita buat vlog cari makanan, kita buat mukbang makanan yang kita beli waktu sahur, ada nggak ya? Ada ya. Nanti kita keliling di kota Langsa, kita mau cari makanan untuk sahur, dapat nggak? Oke, kita nanti makan dan gimana rasanya ya. Sahur pertama. Ya sama pertama kali di tahun ini kan. Siap sana, siap sini. Indah-indah. Terongan. Bagus. Sambal kerang. Anak-anak yang satu lagi ya enak badan, lagi demam. Jadi mudah-mudahan Abang Olcin kuat ya nak, puasanya ya. Mama aja di artis gue. Awas lagi ya, nanti mama ada duit ya. Oke. Ini apa adanya. Ini kita menu-menu yang apa adanya, yang sederhana guys yang ada di rumah. Oke ya, udah sampai di sini vlog sahur kita mukbang. Makan bareng anak-anak, sahur sama-sama.
nih. Oke guys, ini lagi mau suapin yang si adik belum bangun-bangun. Dah, sampai sini ya. Assalamualaikum, selamat puasa. Moga berkah. Amin.